banjir akibat luapan Sungai Kampar di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu Kampar, Riau, masih terus bertahan hingga memasuki hari ketiga. Ketinggian air merendam gedung sekolah hingga pemukiman warga setinggi 80 cm. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar di Desa Teratak Buluh terganggu. Seperti yang terlihat di Sekolah Islam Al-Atiyah Desa Teratak Buluh. Pihak sekolah terpaksa menghentikan aktivitas belajar dan memulangkan murid lebih awal. Namun, banjir yang merendam kawasan sekolah justru dimanfaatkan murid bermain air. Selain gedung sekolah, banjir juga masih bertahan merendam rumah-rumah warga. Air yang masuk ke rumah-rumah warga hingga ketinggian 60 cm membuat aktivitas rumah tangga terganggu. Meski sudah 3 hari mengalami kebanjiran, namun warga Teratak Buluh mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah. Bu, ini bu, banjir ini udah berapa hari nih bu? 3 hari. Udah 3 hari, ketinggiannya sendiri bu? Tak ada, nggak nyampe 1 meter nak. Nggak nyampe 1 meter bu ya? Oh, sampai saat ini bu, udah ada bantuan yang datang ke sini bu? Belum ada bu ya? Ada merasakan apa nggak bu, sakit-sakit gatal atau gimana bu? Nggak ada. Belum ada bu ya? Belum. Bu, harapan sedikit bu untuk pemerintah bu? Pak ya, ada bantuan lah gitu kan. Nanti kadang bantuan tuh udah kering baru datang bantuan. Enaknya sekarang kan? Gitu. Ini banjirnya tahunan atau gimana bu? Tahunan. Banjir tahunan berarti bu ya? Iya. Warga berharap kepada pemerintah Kampar segera menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.